Halo, selamat pagi guys. Jadi baku dapat ulang torang di pagi hari ini. Jadi pada hari ini kapal jaring pertama kali melakukan operasi penangkapan ikan atau setting, dan kami pun langsung menuju terminal di mana kapal jaring melakukan setting guys. Dan setelah tiba di terminal, kapal jaring pun sudah melakukan operasi penangkapan ikan, dan kami pun kapal penampung menunggu informasi jika kapal jaring sudah selesai melakukan setting dan mengangkat jaring. Kami pun kapal penampung akan segera sandar di kapal jaring dan akan langsung memindahkan ikan dari dalam jaring ke atas kapal penampung guys. Dan ini adalah sibut pertama ikan, kemudian ikan ini akan dimasukkan ke dalam palka seperti penampakan yang ada di video ini guys. Jadi beginilah penampakan pekerjaan ketika berada di laut, susah-susah gampang. Dan setelah kapal penampung full atau kapal jaring sudah selesai melakukan pemuatan ikan di kapal penampung, kami pun kapal penampung akan segera lepas tali dan langsung menuju tempat kami standby menunggu informasi dari kapal jaring yang mana akan dilakukan lagi operasi penangkapan ikan. Jadi kegiatan seperti ini dilakukan tiap hari terus menerus sampai kapal penampung pun full muatan. Setelah itu kami kapal penampung akan segera kembali ke TPI atau tempat pembongkaran ikan yang berlokasi di Bitung, dan langsung akan dilakukan proses pembongkaran ikan. Jadi seperti itulah proses kerja kami yang bekerja di kapal ikan, kurang lebih pandangannya seperti itu guys. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Buat teman-teman yang penasaran, silakan komen. Dan jangan lupa untuk like dan share. Oke, bye-bye.